pastinya dia senang, tapi kan memang aku nggak pernah membuat sesuatu untuk dia tuh berharap untuk bisa misalnya landing atau apa, itu kan komplimen buat dia gitu. Maksudnya apapun yang kita buat, kita ya buat aja gitu. Okay. Dia nyanyi dia apa, tapi alhamdulillah kemarin gara-gara di acara Kaloli dia bisa nyanyi. Yeah. Seperti itu, beraninya dulu, yang penting beraninya dulu. Okay. Nadanya bener dulu, itu okay. Dulu kan nanti kan lama-lama kan dia baru 6 tahun baru latihan lebih jauh. Yep. Lagi untuk umur 6 tahun kan pastinya nggak mudah menguasai lagu, menguasai orang-orang sekitar, itu kan pasti agak susah ya. Tapi alhamdulillah dia sekarang nyanyi kalau di panggung nggak mau ada bunda. Okay. Sendiri anak? Sendiri sih. Sendiri. Dia udah ratu panggung gitu. Jadi ya makanya sekarang mudah-mudahan ya udahlah, udah 6 tahun. Karena dia nggak pernah dipaksa nyanyi, selalu keinginan dia sendiri dari dia kecil memang udah. Nyanyinya nggak pernah kalah. Bun, jiwa entertainnya sudah mulai terasa, yeah. Bun. Dari speakingnya pun udah bagus juga, Bun. Gimana? Percaya dirinya juga, Bun. Di salah satu infotainment dia ngomong sendiri, yeah. Udah bisa. Malah kalau ada bunda gini dia pinter. Asi, gimana kemarin tuh pinter, bisa ngomong, berani, pede. Ada yang ngajarin nggak? Kita nggak pernah ngajarin dia ngomong gini ngomong gitu, nggak ada. Aku biar memberikan kebebasan untuk anak seumur dia ngomong untuk tidak diatur atur. Okay. Kalau diatur kan kasihan ya, dimasukin hal-hal yang nggak boleh ngomong gini nggak boleh gitu, nggak ada. Arsi ngomongin apa yang Arsi mau, buka cerita apapun yang harus Arsi ceritakan. Jadi dia juga nggak merasa takut untuk menceritakan sesuatu, dan dia mau wawancara sendiri juga ya udahlah gitu. Yes, ya. Bun, ada kamera dong. Bun, ada suka deg-degan nggak sih kalau depan kamera gitu, kalau ditontonin banyak orang? Enggak. Wow. Oh, iya, deg-degan loh. Bun, artinya melepas di wawancara sendiri di media. Ya, kan akunya ada. Ya. Nggak mungkin aku kasih dia sendiri. Yes. Akunya ada. Kita tetap mantau dari jauh. Tapi dia sendiri karena dia memang udah kayak nyanyi kemarin. Aku jadi penghias doang. Jadi pas cek sound tiba-tiba di panggung salah satu ajang berbakat itu, yeah. Kan dia aku nemenin pas cek sound, dia kok banyakkan bunda part-partnya. Jadi harusnya nggak usah nyanyi aja, katanya udah bisa kayak begitu. Iya, kita kemarin ya udah deh bunda jadi pemanis aja, besok-besok kamu nyanyi sendiri aja. Tapi di rumah juga sering latihan nyanyi ya, Bun? Kalau di Instagram ini, alhamdulillah dia latihannya terus-terusan dan rajin ya dia gitu. Jadi aku juga lihat dia kemauannya tinggi lah nyanyi. Memang aku tuh nggak mau anak-anak itu harus mengikuti orang tuanya. Jadi misalnya nggak punya bakat tapi karena orang tuanya mengharuskan jadi kepaksa. Okay. Karena nanti nggak akan maksimal. Nah, kalau dia memang dari kecil pengen. Jadi kalau dia mau naik panggung kayak kemarin tuh mau acaranya Kaloli, dia bilang, "Kak, kalau nggak bisa jangan, kalau nggak berani jangan ya. Kamu nggak boleh stres masih kecil." Nggak mau. Latihan di kamar mandi, latihan di dunia. Oh, ya udah berarti memang jiwanya sudah kesana. Jadi ya udah kita support. Bun, jadi penerus next. Iya dong, next kita ya. Ya, jadi penyanyi. Udah ke Kaloli, terusnya ini. Kalau kayak gini malu-malu, makanya okay. Kalau wawancara aja nanti sendiri aja kalau ada bundanya. Ya malu, bukan malu, kayak kenapa nih ya tahun ini lapar mbak, makan mau ada dari pagi ya. Dengar di dalam katanya Arsi tahun ini mau puasa ya. Iya, cerita Arsi mau puasa. Arsi gimana cerita doang puasa ini? Pengen puasa. Terus? Harian. Iya. Belajarnya setengah hari dulu ya tahun ini. Kan itu suatu hal yang wajar, kenapa lagi Arsi tahu pernah kenal juga, pasti nanyain pas acara gitu kan, acara pasti di acara Arsi mungkin ngeliat ada mamanya pengen juga gitu, karena udah lama juga kan gak main, pertanyaan-pertanyaan begitu aja sih. Mudah-mudahan nanti suatu saat, mungkin kan ini karena pandemi juga kan, nanti kalau gak pandemi insya Allah bisa main bareng ya. Oke.